lihat tangkinya, teman-teman. Sip. Ada yang kayak gini, teman-teman, ngebringnya. Lihat bodinya, like-nya banget. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel dimana motor-motor Tik Revolution dan motor sport original maupun Mega Pro ada di sini teman-teman. Jadi yang belum subscribe dibantu untuk subscribe-nya dulu ya, biar Tik Revolution original tambah lestari dan tambah maju. Untuk koleksi unit-unit motor sport aku dan motor Matic-Matic yang kemarin full penuh, sekarang sudah bisa dikatakan habis teman-teman ya. Tinggal ini berdua sama Tik Revolution 2008 yang merah. Itu aku taruh di rumahku yang sebelah sampingnya ya. Jadi untuk kayak PCX kemarin aku ada dua, terus ngebeli GSX yang kilometer rendah banget. GSX itu ya yang kilometer 2000, terus ada Vixen, ada R15. Itu habis teman-teman. Alhamdulillah sudah terjual semua ya. Tinggal ini CCB 2019. Ini juga ini lagi ada yang OTW mau datang ke rumahku nih, dari Subah, Kota Subah, Batang, Jawa Tengah ya. Salah satu subscriberku ngelihat konten ini nih, si Semok CB150R. Alhamdulillah teman-teman, namanya dia sudah deal dengan harganya, tinggal mau lihat langsung ke rumah, lihat fisiknya, lihat test drive. Ya nggak apa-apa, motor kayak crash kayak di dealer kayak gini nih ya. Kilometernya aja 2000 ya. Jadi insya Allah 99% ya untuk prediksiku, walaupun belum kesini nih. Insya Allah nanti akan datang ke sini, insya Allah nanti bakalan dibeli nih. Kita panasi dulu ya sebelum orangnya kesini, biar nanti kesini sudah lihat motornya sudah dipanasi kan, sudah fit ya. Kilometernya 2000 teman-teman. Lihat mesinnya. Masih nging-nging banget nih. Kalau koleksi unit-unit original ya, kilometer rendah, kilometer low itu enak banget teman-teman ya. Jadi kita itu malah dicari orang, malah dicari pembeli ya. Nggak usah kita menawarkan unit, tapi ketika kita mengeluarkan iklan di YouTube atau review motor di YouTube, ngepost salah satu unit di Facebook jual beli ya, itu langsung kita dicari orang teman-teman. Jadi nggak usah khawatir unit itu nggak laku. Terus ini yang satu nih, si Honda Tik Revolution nih ya, si Gagah 2013, si Semok ya. Ini juga nanti aku akan panasi tiap pagi biasa nih. Kinclong banget, super super istimewa banget nih motor. Lihat untuk sok-soknya warnanya teman-teman, dan cover knalpotnya, terus mulus-mulus bodinya, ini mulus banget, nggak ada restorasi nih, orisinil. Jadi untuk harga ini aku tahan ya teman-teman, karena aku lagi ngecari info-info, belum ada unit yang orisinil yang bisa masuk ke garasiku ini teman-teman. Semua info ada sih banyak Tik Revo, tapi aku anggap nggak masuk kriteria atau nggak bisa masuk di garasi ini teman-teman. Karena ya apa namanya, untuk yang masuk ke garasi koleksi unit aku itu harus yang bener-bener saya suka unitnya, dan motor yang masuk sini itu motor yang bener-bener kayak gini teman-teman. Lihat leher knalpotnya, terus kayak gini nih, Orion kayak gini ya. Jadi nggak sembarangan unit bisa masuk ke garasi ini. Semua orang atau semua maklar yang menawarkan motor-motor ke aku itu semua sudah tahu untuk kriteria aku itu bagaimana ya, untuk kesenangan unit-unit aku kayak gitu ya. Aku jualnya emang mahal karena
sesuai dengan kondisi yang benar-benar orang itu bakal puas lihat unit di sini. Oke, ini sudah cukup dulu, aku mau panasi si tiger mau aku panasi dulu teman-teman, ngebringnya ya. Oke, kita pakai cok, terus kita starter. Unit kayak gini teman-teman, kayak gini kan, lihat. Jadi apa namanya, harus laku di atas 21 juta. Kalau nggak segitu aku nggak akan jual. Aku orangnya paling pakem dan paling apa ya, paling pas dengan omongan. Lihat, ini stasioner loh teman-teman, kayak nembak kayak gini nih. Posisi aku cok, masih pakai cok. Lihat, lampu pas. Gagah banget, gede banget sumpah. Bring banget. Lihat tankinya teman-teman. Sit. Oke, turunkan cuknya. Lihat guys, tiger banget kayak gini nih. Kilometer 30.000, tapi kondisi mesin, kondisi fisik serasa kilometer 4.000, 8.000-an. Sumpah ngebringnya. Ada yang kayak gini teman-teman ngebringnya. Lihat bodinya, like-nya banget. Lihat, ini mulus banget teman-teman. Orisinil. Jadi untuk mesin emang benar-benar plong banget, belayarannya, terus garingnya, terus apa namanya, galaknya, garangnya ya. Beda dengan unit-unit kayak unit CB, kalau ini terkenalnya terkenal mesin yang halus. Ini sebentar lagi insya Allah laku yang CB ya. Jadi tinggal satu guys. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog pagi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang belum subscribe dibantu untuk subscribe-nya ya, biar kita tambah lestari. Saya akan terus mencari unit-unit yang original. Aku juga lagi fokus banget ngecari Honda Mega Pro Primus karena pesanan banyak banget. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.